Assalamualaikum. Balik lagi di vlog lari saya. Dan pagi ini saya sudah ada di Tahura, siap untuk trail run Tahura yang akan dimulai sebentar lagi. Mudah-mudahan lari kali ini di 21 km bisa membawa sesuatu yang terbaik untuk saya dan keluarga. Ikutin terus. Baru 500 meteran keluar dari keluar dari Tahura, masih ada sekitar 20 kilo 500 meter lagi aman. Jauh ya. Santai, kita belajar berlari pelan ya. Kita yang penting happy. Bagaimana? Saya Bandung. Lain pada ngebut larinya, saya mah santai aja. Yang penting finish. Masih di tengah hutan, kelihatannya sih masih jauh, 18 kilo lagi. Ya dinikmati aja. Yang pasti jogging ini kan memang dibuat untuk piknik, bukan untuk kesulitan, bukan untuk kesusahan, tapi lebih ke hiburan dan piknik. Lumayan ya, tetap dinikmati. Iya nggak? Bah, lari masih jangan jauh. Maluin lo bah. Tanjakan dilariin dikit. Di kilometer 8. Dan lumayan. Di sini jadi tempat atau objek foto teman-teman semua. Seru kan? Karena memang pemandangannya juga lumayan. Sayang sekali kalau misalnya momen pemandangan atau tempat ini dijadikan lari biasa saja, lewat. Jadi dipakai untuk foto-foto. Yo guys. Yang jalan. Lumayan. Kilometer 8 artinya ya, kurangi 21 deh sisanya. Kilometer berapa? Kilometer 10. 9 udah. Kilometer berapa ini? 9 lebih. Sama panitia. Selamat pagi. Pagi. Lanjut. Tetap semangat ya, Kang. Lanjut semangat. Kang nggak dikasih kursi? Wah, enggak lah. Udah biasa. Ini terus itu. Dan sekarang nanjaknya lumayan. Dan sekarang, lihat,
lokasinya terjal, perjuangan emang, tapi nikmat. Beres sampai gua Belanda, terus istirahat dulu sebentar. Padahal tinggal sekilo lagi katanya. Sekarang kita coba masuk gua Belanda pakai handphone doang. Gelap emang, tapi seru. Assalamualaikum. Buat yang belum tahu, gua Belanda harus coba nih. Soalnya di sini ada rel kereta api, sebelah kanan kirinya ada lorong. Sebenarnya ada ceritanya ini, cuman saya nggak bisa cerita di sini seperti apa di dalam lorong ini. Oke. Sebentar lagi finish. Terus tahu-tahu ada teman-teman pemain drum atau pemain perkusi di sini. Mau lihat ya? Nih. Main drum hari ini tetap ada fingering, walaupun balik lo, walaupun mukulnya nggak bener, tapi lumayan ada gua Jepang. Baru lewatin gua Jepang, ntar lagi nyampe. Alhamdulillah akhirnya finish juga dan udah dapet medalinya 21. Alhamdulillah saya lagi. Walaupun lelah, tapi menyenangkan karena ternyata teman-teman di sini semua juga merasakan hal yang sama, capek, tapi happy. Alhamdulillah, finish strong, strong banget, enggak juga. Ya, melelahkan pastinya, tapi ya begitulah, kaki udah mulai cenut-cenut, pegel-pegel, pasti tinggal istirahat, tapi yang pasti harus makan dulu. Sekarang mau pulang aja. Thank you.